Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Pis. Hari ini saya mau ke Pasar Lelang Kota Kendari. Sekarang ini saya sudah di jalan menuju Pasar Lelangnya. Ini saya sedang berteduh karena di sana lagi panas, di sana itu lagi lampu merah, tunggu hijau. Oke, ini saya sudah di bagian Gebi Kendari Beach. Sekarang kita lanjut, ini saya lewat di bagian wahana Teluk Kendari yang dikelola pemerintah Kota Kendari. Sekarang ini saya sudah dekat, nah ini sudah di parkirannya Pasar Lelang Kota Kendari. Padat sekali karena hari Minggu ini hari. Ini saya sudah di pasarnya, ini ada penjual minyak goreng, ada penjual apa-apa, ada penjual kambewe. Ini juga ibu udah pilih saya mau lewat deh. Ini kita lihat ada penjual terong, ada penjual mentimun. Di situ juga ada penjual sayur jadi semua. Oke, kita lanjut cari-cari di mana penjual ikan ini, di bagian belakang kayaknya. Ini penjual ikan, dia bilang dia tawarkan saya 10.000 satu kilo. Tapi ya saya tidak minat, masih mau cari-cari yang lain. Ini saya sudah berada di jembatannya, teman-teman. Oke, ini kita lihat, ada juga penjual pisang hijau di sini. Ini penjual ikan-ikan kecil di sini. Di situ kita lihat juga penjual pendorong gerobak yang kalau mau lewat bilang tabe-tabe, biarpun sempit dia bisa mau lewat juga. Ini ada ikan atau ikan apa yang saya baru lihat juga. Kita tur di depan lagi, kita cari-cari ikan-ikan yang enak. Ini di sini ada juga penjual es roti Muhammad, lengkap sekali ini pelabuhan. Jembatannya Pasar Lelang ada penjual es rotinya juga. Ini suasananya hari Minggu, panas sekali, ramai sekali juga. Ini Muhammad, banyaknya ini ikan, tidak tahu ikan apa ini, ikan-ikan lajang, ikan rumah-rumah, ikan ada juga di situ, cumi-cumi. Muhammad ini lagi menunggu, kayaknya mau angkat ikan di bawah. Ini ikan yang saya beli, ikan cakalang, ikan lajang, dan ikan tembang. Ini saya lagi bersihkan di pinggir laut. Biar tiba di rumah, tidak repot lagi membersihkan. Oke. Cukup sekian di sini dulu, Pis. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.